Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jauh ada yang belum jawab salam yang di kelas khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini adalah Al Islam ya. Oke, baik. Untuk anak-anak semuanya, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua pada bab kelas sunnah mumparid. Kalian buka halaman 56. Oke ya, 56. Oke, nah untuk anak-anak semuanya, kok sudah dikerjakan? Itu kan baru kali ini mau pembelajaran ya. Nah, untuk kalian semuanya, kita untuk sholat sunnah itu cuma ada dua pembelajaran. Setelah itu, bab yang terakhir nanti ada, itu ada tiga pembelajaran. Tetapi nanti materinya berbeda ya. Nanti akan ada beberapa pertemuan ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar contoh sholat sunnah. Yaitu halaman 56 itu ada tiga ya, akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum pertemuan ini kita awali dengan materi, Ustaz ingin mereview dulu. Ya. Ustaz ingin mereview, mengulang pembelajaran yang terdahulu. Nah, silakan Ustaz kasih waktu 1 menit. Satu menit untuk membaca kembali buku BBD Mubah di bab sholat sunnah rawatib. Ada di halaman 52, 52, 53. Satu menit ya, nanti kita akan mereview dari situ. Yuk. Biar anak-anak semuanya tidak lupa ya pembelajaran ini. Ya, ya, ya. Us, mana Us kok hilang? Mana Us? Us? Yuk, yang di rumah dibaca sekilas dulu ya. Ya.
Sudah ya? Ya, di rumah sudah ya? Baik, Ustaz akan review untuk pembelajaran terdahulu. Ya, nanti akan ada pertanyaan dari Ustaz dan kalian nanti bisa menjawab ya. Oke, ini mau ulang, jadi anak-anak semuanya sudah mendapatkan pelajaran ini. Oke, tentang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita pelajari kali ini adalah sholat sunnah munfarid. Ya, sholat sunnah munfarid. Nah, pertanyaan yang pertama. Untuk anda yang di rumah, yuk siapa yang bisa menjawab, silakan bisa menyebutkan namanya. Oke, sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang nufa. Baik. Yang di rumah, ada yang bisa menjawab? Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang? Saya us. Kerjakan sendiri, saya. Oh, oke, okay, baik. Videonya tolong bisa di-onkan semuanya ya, biar Ustaz tanpa melihat. Saya on us. Coba hasil ya. Ya, Ustaz apalanya sudah. Oke, baik, oke. Nah, benar sekali. Tolong diingat-ingat ya, sholat sunnah munfarid. Nah, kata kuncinya itu adalah munfarid. Ya, munfarid itu artinya apa? Munfarid itu artinya apa, Nak? Yang jelas? Ayo. Hah? Tidak berjamaah. Oh iya, ini Mas. Ini salah ini. Nah, kan namanya manfaat ya, kalau di kalau ketika zoom itu kan sangat bagus. Nah, munfarid artinya tidak berjamaah, oke, boleh ya? Munfarid itu sendiri, sendirian, ya. Namanya berarti berjamaah, ya, berjamaah itu berarti bersama ya, bersama-sama. Ya, atau lebih dari satu orang. Nah, tolong ketika ada ini misalnya ya. Mas Tara ini sholat di masjid. Misalnya sholat duhur, ambil air wudhu, kemudian sholat duhur. Ini pertanyaan gampang sekali. Ketika Mas Tara sholat di masjid, sholat duhur, tidak ada temannya. Berarti Mas Tara itu mengerjakan sholat duhurnya sendiri. Berarti bahasanya dia adalah sholat duhur. Kemudian datang Mas Dimas. Mas Dimas di belakangnya. Mas Dimas duduk, kemudian Mas Dimas ikut sholat dengan Mas Tara. Berarti Mas Tara itu sholatnya berjamaah. Ya, kata kuncinya di kalau sendirian itu munfarid. Kalau lebih dari satu, ya tidak sendirian berarti ya berdua, bertiga, berempat dan seterusnya itu adalah berjamaah. Maaf. Kemudian yang selanjutnya. Nah, di dalam sholat sunnah munfarid yang kita pelajari yang pertama itu adalah contohnya adalah sholat rawatib ya. Sholat rawatib. Nanti hari ini kita tambah ya. Kita tambah langsung 3 sholat. Nah, Sholat rawatib, karena di kelas, tadi kan yang di rumah, ya, tidak boleh membaca ya. Sholat rawatib adalah sholat yang titik-titik. Ayo, ada yang bisa menjawab? Yang di kelas. Sholat rawatib adalah. Sholat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Itu nanti masuk ke contoh. Sekarang pengertian dulu. Sholat sunnah rawatib adalah pintar sekali. Mantara. Oke. Kalau bisa diingat-ingat ya. Nanti sudah siap-siap ya. Nanti akan pertanyaan ya. Sudah ya. Ya, siap ya. Ya, apa-apa. Oke. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang telah kita
kelamaannya mengiringi sholat fardu. Ya, tolong diingat-ingat. Jadi kalau kalian misalnya ada orang sebelum sholat fardu atau setelah sholat fardu, kok dia melakukan sholat, berarti dia mengerjakan sholat rawatib. Ya, kemungkinan besar rawatib. Walaupun nanti ada sholat-sholat yang lainnya. Woi, enggak ul, kan bapaknya sholat tahiyat ul hadi. Enggak ul, kan bapaknya sholat sunnah safar. Enggak ul, dan seterusnya. Nah, tetapi nanti kebanyakan dia mengerjakan sholat rawatib. Oke ya. Nah, sekarang sholatnya sudah, kemudian masuk ke hukum. Oke. Yuk, persiapan yang di rumah. Ya, kita gantian ya. Yang di kelas, yang di rumah, yang di kelas, yang di rumah. Yuk, yang di rumah. Sebutkan contoh itu. Apakah hukum sholat sunnah rawatib? Hukumnya apa? Yang di rumah. Mas Arkana, Mbak Ganit, Mbak Mutiara, Mbak Madrian, Mas Fahri, Mas Aska. Kok videonya ya kan cuma dua ya? Mas Jason sama Mas Arthur, tambah Mas Aska. Yuk, videonya diolahkan ya, biar Ustaz Anto tahu kalian. Biar Ustaz Anto melihat, teman-teman yang berantem-berantem dan cantik-cantik kayak di kelas kepada ini ya, yang sudah di sekolah. Ayo, oke, okay, terima kasih Mas Farid. Lanjut, yang lainnya silakan diolahkan. Yuk, nah, pertanyaannya Ustaz lagi yang di rumah ya. Melaksanakan sholat rawatib. Yo, yang di rumah sebutkan namamu, kemudian silakan dijawab. Salah tidak apa-apa, ya. Ayo, hukum sholat sunnah rawatib. Silakan sebutkan namanya. Yo, Mas Desan, apa? Sunnah us, sunnah. Sunnah. Oke, yuk. Ustanto ini gimana sih? Kok pertanyaannya kok mengandung jawaban, ya? Hukum sholat rawatib atau hukum sholat sunnah rawatib? Ini yang depan sudah namanya. Depan bertanya Elisa apa namanya? Dina. Dan namanya apa? Dini. Ada Dini. Coba namanya. Apa namanya? Beda. Namanya siapa? Adi Yanti. Oh, namanya siapa? Adi. Tetap sekitar ya, sekitar ya. Oke, baik. Mas Beta pertanyaannya. Oh, jawabannya, iya benar ya. Hukumnya terlalu-terlalu ya sunnah. Oke, sunnah ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Sunnah di situ dalam sholat terlalu ada dua. Ayo, sunnah apa dan apa? Sekarang yang di kelas. Mas Jeta kayaknya bisa, tapi stop dulu. Yang di kelas. Wah, pinter sekali. Namanya siapa? Asya. Asya. Asya menjawab. Hukum sholat rawatib itu ada dua. Yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Benar sekali ya. Yuk, nanti di rumah pertanyaan selanjutnya. Siapkan. Yang pertama. Ya, hukum satu mu'akkad ya. Dua ada tambahannya ya, ghairu ya, mu'akkad ya, ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, yang di rumah, yuk, yang di rumah, waduh, Mas Titan jangan ditutup, sebutkan. Oke, sebelum saya sebutkan, apa arti dari mu'akkad yang di rumah? Yo, kan ada dua, jangan Mas Desan terus. Yang lainnya yuk. Mas Atul, bantu Mas Atul. Apa arti mu'akkad? Mas Atul, Mas Aska, ayo dibantu. Apa arti mu'akkad? Mas Desan ya, yang lainnya dulu.
Mas Aka, Mas Atur, Alfahri, Arkana, videonya tolong di-on-kan dong. Soalnya nanti Ustadz Anto ditinggal nggak tahu ini ya. Ayo. Ayo Mas Atur, Mas Atur. Muakat apa artinya muakat? Eh? Maju lagi baca nih Us. Ya keras Mas Atur. Sangat dianjurkan. Wah mantap. Sana dianjurkan. Oke. Yang keras. Apa nih? Wah maka lain mantara. Satu dua aja. Yang paling belakang dan temannya siapa? Apa? Arti guru muakat itu apa? Muakat tadi kan sangat dianjurkan. Kalau guru muakat tidak dianjurkan. Bahasanya diperbaiki ya. Bahasanya diperbaiki. Bahasanya guru muakat itu bukan tidak dianjurkan, tetapi kurang dianjurkan. Oke, contoh. Silakan yang di rumah. Ustaz, saya ingin menyebutkan contoh yang muakat saja ya. Yang pernah dilanjutkan, juga boleh memakannya tidak usah dulu ya. Kalau kalian ingin mengerjakan, nanti yang memakan dulu. Tapi sebelum memakan, fardunya dulu. Ya, sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya. Ya, itu yang paling utama. Oke, lanjut. Yang di rumah, Mas Besan sudah siap-siap. Ayo yang lainnya seperti Mas Besan dulu. Pertanyaannya belum muncul, sudah masuk tantangan. Mas Al, Mas Fahri, Mas Fahri, Mas Arka. Nah, begitu. Alhamdulillah, langsung dibuka videonya. Saya di depan video ya. Oke, yuk, biar pinter ya. Biar jadi anak yang pinter. Perhatikan ya. Oke, yuk, tunjukkan tata peraturan muakat. 2, 3, 4, 5. Yang di rumah. Yuk, sebutkan contoh sholat sunnah rawatib muakkad. 2 rakaat. Oke, yang di rumah. Oke, untuk mengawali Mas Jaitan dulu, biar semangat. Yuk, Mas Jaitan. Sebutkan contoh sholat sunnah rawatib muakkad. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oke, sip, mantap. 2 rakaat. Kelihatan ya. Wah, keren banget ini ya. Keren banget ini. Tak besarkan dulu ya tulisannya ya. Oke. Oke, contoh. Olah. Rawatib muakkad, muakkad. Oh, nah satu Mas Desa menyebutkan terpotong di mana? Oke, 2 rakaat sebelum subuh. Mantap, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang yang di kelas ya, nanti yang di rumah siap-siap ya menyebutkan contoh yang lainnya. Yang di kelas sekarang Mas Zelda belum, pertanyaannya belum. Mas Zelda lihat ya, Mas Zelda, ayo Mas Zelda lihat pertanyaan ya. Mas Zelda, nama lain dari sholat sunnah rawatib, nama lain dari 2 rakaat sebelum subuh itu nama lainnya apa? Sholat sunnah apa? 2 rakaat sebelum subuh. Sholat
Apa? Ada tuh masjid? Ya. Salah, yang lainnya, yang lainnya. Oke, ini yang ayo siapa yang di kelas bisa jawab? Bu, ingat kok nanti apa? Bukan, kalau saya itu kan bukan malam. Ya. Kok masalah, Nek? Masalah lagi. Kalau di rumah, nanti masih bisa lagi. Yo, yang lainnya, ya. Mas. Jadi, ini berarti apa-apa. Ini berarti iya, apa dia jawabnya? Oh, kamu enggak. Oh. Mas Dimas juga, nama lainnya dua rakaat sebelum sholat subuh. Mantap, dua rakaat sebelum sholat subuh itu adalah sholat fajar. Ya, tolong bisa diingat-ingat Dina ya. Ini sering lupa di soal-soal. Baik soal pelajaran maupun dalam lomba-lomba, ya. Karena memang istilah dari soal-soal terakhir yang punya istilah lain ini dua rakaat sebelum subuh. Nama lainnya adalah soal fajar. Nah, ada yang tahu keutamaan soal fajar? Ada yang tahu keutamaan soal fajar? Apa? Ayo. Kan banyak keutamaan ya, ada keutamaan sholat fajar, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tahajud, itu kan keutamaan sholat taubat, keutamaan sholat gajah, keutamaan sholat-sholat yang lainnya. Ada yang tahu yang di rumah, ada yang tahu masjidan apa? Atau masjidan? Keutamaan sholat fajar. Lebih bagus dari dunia dan seisinya. Subhanallah, mantap ini. Kamu siap ya, itu lomba ya. Kenapa nangis? Gak usah nangis lah. Bangga mau bisa menjawab. Oke, baik. Mas Gaisan, Mas Gaisan, kamu tadi sempat baca dulu atau memang sudah tahu? Sempat baca dulu ya? Udah pernah dikasih tahu, Us. Udah pernah dikasih tahu. Oh, sudah pernah dikasih tahu, mantap. Masalah tadi jawabannya sama. Keutamaan sholat tadi apa? Menjawab. Tahu nggak jawabannya? Oke, baik. Aku mau menjawab. Lebih baik dari dunia seisinya. Padahal dunia ini isinya kan luar biasa ya, gemerlap ya. Wah, tapi ternyata itu tidak lebih baik dari dunia seisinya. Tapi itu memang berat. Dua saat sebelum subuh, ya. Dua saat sebelum subuh. Padahal setelah subuhnya saja mungkin ada yang agak enggak. Oh, tetap harus bolong jangan sampai ya. Kalau sempat nanti wajah PK nggak boleh bolong sholatnya. Kalau misalnya terlambat sedikit tidak tepat waktu ya pada ya. Karena posisi kita ketika subuh itu tidur. Orang tidur itu dasarnya ada, tetapi sebenarnya apa ya, kalau dalam bahasa agama kita itu kayak rohnya ya, itu diangkat oleh Allah. Kalau orang yang suci itu akan dekat dengan Allah. Kalau kalian tidak berwudu, maka itu akan berlalu. Makanya dalam bahasa agama kita, kalau kalian itu mau tidur, itu lebih baik bersuci. Kalau tidak bersuci tidak apa-apa. Cuma tadi bedanya itu ya. Apa mas? Jalan. Iya, benar. Yang dibilang mas Jalan benar. Ya, selain semua, kalau kalian nanti belum sholat, ya, itu kata Nabi adalah nanti boleh dipukul. Ya, boleh dipukul. Salat fardu ya. Salat fardu bukan salat sunat. Lah, jangan disalahartikan. Jangan-jangan dipukulnya sampai bonyok.
sampai bibirnya bonggol. Jadi memukul itu adalah memukul yang mendidik dan tidak menciderai. Mata bisa. Ada yang mau saya coba? Pukul tadi tidak sampai luka. Jangan terus. Ustaz Anas juga enggak segala itu, tenang aja. Ya nanti itu adalah orang tua kalian ya. Makanya sholat fardu tidak boleh ditinggalkan. Ya. Kalau misalnya terlambat sedikit tidak tepat waktu sekali lagi enggak apa-apa, wajar. Tapi kalau bisa sholat tepat waktu. Karena memang dalam sabda Nabi, amalan yang paling utama itu diantaranya adalah sholat tepat waktu. Ya, jangan lupa sama berbeda ya. Sholat ya. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Ini yang di rumah tadi ya. Contoh lain lagi. Sholat sunnah khatib. Muhakat. Yuk. Saya Mas Jelano masih. Mas Gaitan, Mas Atur berarti ada Mas. Aduh, videonya top lagi ya. Ayo dong, diulangkan dulu dong. Siapa ini ya? Mas Aska, Mas Farid, Mas Fahri, Mas Farkana. Video. Ayo, yang lainnya. Mas Aska, yang lain cuma Mas Gaitan sama Mas Aska. Ayo, nanti yang bisa cuma Mas Gaitan sama Mas Aska. Tunggu. Tadi aku enggak jawab. Oh, Mas Gaitan sudah bisa jawab lagi. Sudah tahu lagi contohnya ini. Mas Dian. Mas Dian nih, Mas Dian. Coba. Mas Dian. Mas Dian. Ayo. Videonya di on kan. Oke, dibantu lagi. Nah, ini Mas Al. Oke, ada Mas Al. Mas Al, oke. Mas Al, contohnya yang lain apa? Kalau yang kenal wajib makan. Contoh lainnya. Gimana, Kak? Ayo, Mas Al. Contoh yang lain, selain juara kata belum subuh. Ayo Mas, cepet waktunya sudah mau habis. Ini boyangnya apa Tanto? Ayo Mas Han, bisa Mas? Sebelum duhur. Yang keras. Dua rakaat sebelum duhur. Oke, dua rakaat. Ayo belum. Dua atau empat rakaat sebelum duhur kata Mas Al. Mas Al, benar? Benar. Nanti kalau dalam hadis, nanti perkenalannya di empat ya, empat rakaat. Ya, karena hadis disebutkan 12 rakaat. Oke, lanjut nomor tiga. Yuk, Mas, apa Mas Anta lagi? Tidak lagi, sudah berganti. Mas ini baik. Contohnya banyak loh, masih ada tiga. Ya, contoh sholat sunnah khatib makan. Apa? Iya, mantap. Gak perlu kan, gak apa-apa ya. Yang penting jawabannya benar. Dua rakaat setelah sholat asar. Videonya belum on juga ini. Mas Atun, Mas Atun, coba selanjutnya. Yuk, dua rakaat. Apa? Gak kedengeran, Us. Coba selanjutnya, dua rakaat. Maksudnya, Us,
Dikerjakan dua rakaat. Doa salat tahiyat lulus. Ada dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum zuhur. Dua rakaat setelah isya. Kemudian dua rakaat. Ayo, dua rakaat setelah Mas Gaitan, dua rakaat setelah Isya. Oke, Isya sudah. Dua rakaat setelah Maghrib. Dua rakaat setelah Bintar. Setelah Maghrib. Ya. Oke, coba yang berapa ini? Dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah Isya, dua rakaat setelah Maghrib. Berapa lagi itu? Satu. Kok kurang satu? Dua rakaat? Oh, iya iya benar. Dua rakaat setelah zuhur. Nah, zuhur. Oke ya, ini ada berapa? Ada 10 sampai 12 rakaat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10. Dalam bahasa Arab itu ada 12 rakaat. Ya, berarti kita ini 4 rakaat. Orang yang mengerjakan sholat sehari semalam 12 rakaat, maka akan dibuatkan oleh Allah itu rumah di surga. Bagus, mantap. Siapa yang masuk surga? Kalau pernah masuk, berarti kan ada yang meninggal dulu, jangan. Jangan. Ya. Pokoknya kita tanya. Ya, kalian itu bisa masuk surga. Ya, itu yang kalian loh. Apa sih yang kalian mau di surga, Umut? Masuk di surga itu mau apa kemarin minta apa? Minta utang masuk 10 gitu ya? Minta utang lagi 20 boleh? 20 utang lagi untuk kamu. Mantap. Nah, itu juga kamu minta apa aja dikasih loh. Apa aja ya? Kecuali, aku pengen minta di dunia lagi, ya itu gak tau. Pengen minta di dunia lagi. Ya, kenapa di dunia? Kalau kamu gak ngerti kenikmatan di surga, udah. Gak mungkin kamu minta ke dunia lagi. Bayangkan, di surga, di sana ada sungai-sungai. Kalau ada telaga-telaga, ada sungai yang mengalir, sungai suku, sungai maju, betul? Sungai minuman kotor ada. Minuman yang mau masukkan ada. Surga. Ya. Tapi kalau di dunia kan haram. Kalau di surga enggak. Nanti ada di Al-Quran Surah Al-Asr. Minuman itu adalah minuman yang bisa memasukkan. Tetapi ketika diminum di surga, enggak bikin masuk. Itu bedanya. Nah, itu bedanya. Oke ya. Ini Mas Desan pengen masuk surga enggak ini? Pengen us. Pengen. Mas Santo pengen masuk surga enggak? Oh, enggak jawab. Oke. Oke, baik. Ini adalah contoh salat sunah rawatib muakkad. Ayo, ya depannya sudah betul ya. Nah, kita ngadep ke depan sama Mas Mas Bang Ai. Bang Ai ngadep ke depan Bang Ai. Ya, sip. Sip. Itu ya untuk salat sunah rawatib muakkad. Nah, selanjutnya waktu. Nah, waktu pelaksanaan salat sunah rawatib. Yo. Ini ada dua istilah juga. Silakan nanti kita untuk diperhatikan ya, dan kalian harus bisa membedakan. Ya, karena nanti kebolak-balik. Nah, kita bantu dulu ya. Wah, di surga itu kamu ingin minta apa aja dikasih. Minta apa? Minta apa? Minta apa?
Dua rakaat sebelum subuh itu qabliyah atau ba'diyah, Mas Aska? Dua rakaat sebelum subuh qabliyah atau ba'diyah, Mas Aska? Mas Aska bisa mendengar suara Ustaz Manto? Dua rakaat sebelum subuh qabliyah atau ba'diyah? Ba'diyah. Wes, ba'diyah. Jawabannya salah, ya. Yang benar apa yang benar? Qabliyah. Ya, qabliyah. Yang benar. Dua rakaat sebelum zuhur. Ya. Ayo. Qabliyah. Yang di rumah, dua rakaat setelah sholat zuhur. Ba'diyah. Yang di kelas, dua rakaat setelah maghrib. Ba'diyah. Setelah. Ba'diyah. Ya. Ba'diyah. Dua rakaat setelah isya. Nah, ini ya. Tolong jangan sampai kebolak-balik ya rumusnya. Qabliyah itu sebelum. Ba'diyah itu setelah. Nah, dua rakaat. Belajar sholat sunnah yang kedua. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Ya. Sholat rawatib. Yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha. Kalau kalian sudah mengerjakan semua ya, mengatakan, dikembalikan itu ya mainannya. Ya.
Oke, baik. Sholat sunnah duha. Siapa nama lainnya? Bisa dibacakan halaman 56 Mas Atur. Pengertian sholat sunnah duha Mas Atur, silakan. Dengeran atas lebih kencengin. Dibacakan pengertian sholat sunnah duha. Dibacakan pengertian sholat sunnah duha. Pengertian sholat adalah muakat us, muakat. Muakat us. Mas Atur, Mas Atur, dengar suara Ustaz ya. Iya. Mas Atur mendengar suara Ustaz? Iya, mendengar. Tadi lebih kencengin lagi, Us. Soalnya bisa dibacakan dalam 56 yang atas. Pengertian sholat sunah duha. Pengertian sholat. Oh, bentar. Pengertian. Sholat duha disebut dengan sholat awabin, yaitu penggalah. Oke, baik. Terima kasih Mas Atur. Sholat sunah duha adalah disebut juga dengan sholat awabin. Awabin. Apa itu awabin? Sepenggalah us. Sholat awabin, ya, sholat awabin, sholat duha. Awabin. Ini terjadi perbedaan pendapat dari para ulama ya. Ada yang mengatakan awabin itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau kita itu bisa mengerjakan sholat duha, insya Allah kita akan dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Oke, maaf ya yang di rumah. Pusing, Us. Oke, maaf yang di rumah, maaf ya. Jatuh. Nah, Us, kita bertaubat. Ingat, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Semua manusia pasti memiliki dosa. Entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kalau bayi beda. Kalau masih bayi, masih kecil, belum balik itu, dia belum punya salah. Jadi kalau misalnya, ada orang melahirkan bayi. Bayinya keluar. Gitu ya. Dia keluarnya gitu, mata. Kalau itu kamu udah gede. Ya, kalau bayi ya gitu. Nah, misalnya ya, lahir. Misalnya ini misalnya. Terus bayinya meninggal. Misalnya. Maka bayinya itu dia akan masuk surga. Karena belum punya dosa. Belum punya dosa. Ya kamu kan yang namanya siapa hidup? Ya kamu tanya siapa. Nah, itu nanti tinggal-tinggal masuk surga. Beda sama orang-orang yang udah gede. Ya. Udah gede, udah ngerti, udah tahu hukum, udah tahu perintah, udah tahu larangan. Larangan apa di? Perintah dan larangan. Misal, orang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji,
tidak mau terdakwa, tidak mau berbuat jahat, tapi selalu berbuat jahat. Nah, orangnya galak. Seperti harimau. Sukanya mendolimi orang. Hanya sampai takut loh. Bentar ya. Bentar. Oh ini. Oke, maaf ya. Jangan di rumah ya. Ini HP-nya terjatuh. Soalnya licin banget. Bentar. Harus ada kertas. Ada kertas? Ada kertas. Buat ini. Soalnya ini licin banget. Bentar ya, yang di rumah ya. Ini HP-nya terjatuh. Tisu aja, tisu gak apa-apa. Ambilkan tisu satu. Mantap. Bentar ya. Ininya sampai lepas. Enggak, itu HP-nya karena enggak ada ininya. Kan ini licin banget. Duduk. Nanti enggak ada. Nanti enggak ada apa-apa. Oke, baik. Nah, yuk duduk. Nah, tadi sampai apa ya? Sampai orang jahat ya. Nah, kalau orang yang jahat kayak gitu, orang jahat, tidak mau melaksanakan perintah Allah, ya selalu melanggar larangan Allah. Ini bisa jadi, ya orang yang seperti ini ketika meninggal, ya belum tentu ada jaminan masuk surga, karena dia tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Anda pernah dengar? Jadi besok itu ada orang yang ketika dia meninggal, kemudian dia dibangkitkan oleh Allah, itu dalam keadaan buta. Iya. Jadi sebenarnya dia bisa melihat. Tapi karena dia tidak mau, ya, tidak mau memperhatikan Al-Quran itu, ya, tidak mau mempelajari Al-Quran, perintah-perintahnya Allah itu, dia tidak mengerti. Larangan-larangan Allah itu dijalankan, dilaksanakan. Maka orang lain seperti ini, ya, dia yang menjelaskan ayat-ayat Allah, dia besok ketika wafat dan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan akmal. Kemudian katakan orang tadi, dia berkata, Allah lebih, wahai Tuhan. Ya, lima saja tentang akmal, wafat, tunggu, dan baik. Bagaimana semuanya? Ini ya, untuk pembelajaran hari ini. Insyaallah sudah tepat ya, kurang jam 10-15 menit. Baik, terakhir persiapan untuk kafir ya. Kita akhiri pembelajaran dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini ada yang mau makan lagi enggak?
Bismillahirrahmanirrahim.
Jauh banget. Jauh. Ini. Oke. Tadi. Nah, lagi. Kemarin sampai berapa? Tiga. Iya. Tadi sampai berapa? Tiga ya. Tiga. Ayo, kalau gitu nanti sudah si ada di kan? Bagaimana cara bacanya? Kita kan? Sudah ingin tahu? Jadi semua baca bareng-bareng ya. Dimulai dari semuanya. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baca semuanya. Ada huruf yang terlihat tidak ada di sini. Huruf apa? Baca. Kalau tidak ada, kita tuliskan huruf coba di bawah ya. Berani? Berani? Apa ini? Sudah bagus. Sudah bagus. Ya. Ya. Ya.
ini apa? Abimanyu apa bahasa Inggrisnya? Orang ini
yang keras, yang semangat. Makan dulu ya, nanti berhasil sesuanya nanti pagi ya.
Ya udah, tak kira ini pulpen.
Apa tadi biar dikerjain sama Pak CS yang tadi. Dan ya, itu satu lagi. Tundukkan kepala tutup yang terguling mata. Ya, berdoa mengalami walau malu Thank you.